أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara kesayangan kita, di channel kesayangan kita. Dan insya Allah hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah acara, yaitu Haplah Al-Quran. Dan insya Allah hari ini, selain Haplah Al-Quran, kita juga akan mendengarkan bagaimana Nurul Fikri Boarding School Lembang menghadapi pandemi ini dengan semaksimal mungkin agar anak-anak bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan anak-anak bisa menjadi hafiz-hafiz Al-Quran yang insya Allah selalu didambakan dan dimuliakan Allah SWT. Malam ini, hari ini, saya tidak akan sendiri. Insya Allah, saya akan ditemani oleh sahabat saya. Seorang yang sangat luar biasa, seorang MC yang luar biasa sekali. Beliau pengalaman sangat luar biasa, jam terbang yang sangat luar biasa. Insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan dan kita sama-sama berkenalan dengan beliau. Siapa beliau? Dia adalah Ustaz Ijad. Assalamualaikum Ustaz Ijad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Masya Allah. Kabar antum? Hari ini gimana perasaan antum nih? Alhamdulillah hari ini kita senang sekali ya bisa melaksanakan acara haflah. Haflah Al-Quran. Dan tidak hanya itu Ustaz Donar. Insya Allah di hari ini juga kita akan melaksanakan haflah sanad. Ya, itu guru-guru yang sudah mendapatkan sanad Al-Qur'an dari Syekh Tiazin. Jadi di sini di Nur Fikri ini bukan hanya santri aja yang kita fokuskan ya, Ustaz. Betul. Tapi selain santri, ustaz-ustaz pun, guru-gurunya pun, betul. Masya Allah, dengan hafalan yang sangat luar biasa dan sekarang ditambah lagi dengan sanadnya. Betul. Dan ini sebuah kebahagiaan tersendiri ya bagi kita sebagai guru-guru Al-Qur'an. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan duduk dan belajar langsung dengan guru kita ya Syekh Tiazin Al-Hakimi dalam hal ini. Dan kita tidak hanya berdua Ustaz nih. Betul. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir nih Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Mungkin antum bisa perkenalkan nih ya. Sosok di tengah-tengah kita ini. Ya Alhamdulillah nih di tengah-tengah kita ya antara saya dan Ustaz Anwar ya ada beliau adalah Ustaz Awaluddin ya. Bisa kita bilang Ustaz Awal ini adalah orang nomor satu di bidang pengembangan pendidikan Al-Quran di Sekolah Islam Madani. Ya, sehingga insya Allah di hari ini beliau akan banyak berbagi berkenaan dengan program tahfiz yang ada di sekolah tercinta kita. Selain selain itu, insya Allah beliau pun akan memaparkan program-program ya. Betul. Program-program yang perlu kita ketahui dan perlu kita cermati dan amati, Nurul Fikri siap untuk menghadapi keadaan apapun. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz hari ini? Ustaz? Alhamdulillah khairan. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan berbicara tentang apa Ustaz? Terkait dengan
pola pengembangan pendidikan di sekolah kita, Nurul Fikri Boarding School Lembang, insya Allah. Masya Allah. Hari ini tuh, Ustaz, kalau kita boleh berbagi dulu ya, biar yang di rumah nggak penasaran, ayah bunda, para santri, ada berapa orang, Ustaz, yang hari ini mengikuti hafalan Quran? Alhamdulillah, di kesempatan hari ini ada 6 orang siswa-siswi kita yang bisa menyelesaikan 30 juz tahap awal atau setoran hafalan mereka. Kemudian juga kita akan mewisuda asatid ya, yang dibimbing langsung oleh Syekh Yazen. Mereka sudah menyelesaikan beberapa kitab tajwid, Tuhfatul Atfal, kemudian Al-Jazari, ya, bahkan juga menyelesaikan beberapa juz yang akan nanti diberikan ijazah sanad dari Syekh Yazen, insya Allah. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke acara atau misalkan ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Awal dan Haflah Sanad, tentunya kita akan sama-sama saksikan proses bagaimana tahfid berjalan di saat pandemi ini. Mari kita saksikan. Tadi sudah melihat bagaimana tahfidz berjalan di masa pandemi ini. Nah, kita tahu Ustaz Anwar juga di NF sebagai bagian dari UKS. Ya. Betul. Nah, gimana nih Ustaz Anwar melihat proses pembelajaran tahfidz seperti di video tadi? Kalau saya tanggapi, saya melihat dan secara sesakama, proses tadi sudah sesuai dengan protokol yang ada. Insya Allah. Masya Allah. Jadi, di NF ini, kita bukan hanya menjalankan sebuah program, tapi bagaimana program itu bisa berjalan dengan sesuai protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Baik, tadi sudah diatur dari mulai kedatangan, betul, cuci tangan, disambut oleh guru-gurunya dan
sudah diberikan rambu di masjid itu ya. Betul. Karena memang itu sangat penting. Bagaimana keamanan dan kenyamanan itu bisa dirasakan oleh santri dan tentunya untuk kita juga sebagai pembinanya. Insya Allah. Dan apa namanya, berarti NF sudah siap ya dalam sudah siap, menjalankan program di masa pandemi ini ya. Baik Ustaz Anwar, langsung saja nampaknya tidak usah berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan atau sosialisasi program Tahfidz yang insya Allah selama ini dijalankan di Nur Fikri Boarding School Lebar. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Awaluddin Al-Hafidz. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih pada para MC kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Al-Quran di Sekolah Islam Madani Nurul Fikri Boarding School Lembang, memberikan gambaran kepada pemirsa, ayah bunda semuanya, aktivitas-aktivitas yang dibangun untuk kemudian membentuk anak-anak kita sebagaimana yang menjadi target daripada Nurul Fikri, yaitu santri-santri yang memiliki kesolehan, kecerdasan, dan kemampuan dalam memimpin. Bidang P2A atau pengembangan pendidikan Al-Quran ini dilandasi adalah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Anbiya ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal ardha yarithuha 'ibadiyas salihun. Shadaqallahul azim. Nah, dengan semangat Al-Anbiya 105 ini, kemudian bidang P2A menjalani program-programnya di mana ayat ini mengandung janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan dari kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya bumi ini kemudian akan diwariskan nanti kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka tentunya berbicara kesolehan tidak akan lepas daripada kalamullah, kitabullah, yakni Al-Quran sebagai hudalinnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, wahudalil muttaqin, yang kemudian akan menghantarkan siapapun yang berinteraksi nanti menjadi orang-orang yang muttaqin. Kemudian dari ayat ini, bidang P2A, pengembangan pendidikan Al-Quran, kemudian mengambil dua tema besar dalam proses pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswinya. Pertama, yaitu fokus kepada pendidikan Al-Qur'annya. Yang kedua, kemudian fokus pada bagaimana aktualisasi daripada nilai-nilai Al-Qur'an yang didapat oleh santri. Pertama tadi, fokus pertama yaitu pendidikan Al-Qur'annya itu mulai dari penjagaan motivasi agar bagaimana kemudian motivasi ini tumbuh dengan motivasi yang dekat ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan motivasi para sahabat, para ulama kita. Kemudian setelah memastikan motivasi ini ya melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian juga dikuatkan motivasi ini melalui kisah-kisah kehidupan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, mulai daripada para nabi tadi, para sahabat, para ulama kita, sampai dengan hari ini. Ya. Sehingga mereka tidak kehilangan nuansa Al-Quran yang sebenarnya. Kemudian kedua, program Al-Qurannya adalah memastikan standarisasi bacaan. Standarisasi bacaan yang kemudian dibuat formulasinya oleh bidang pengembangan Al-Quran di sekolah kita. Dan itu memang standarisasi ini sangat khas ya, muncul diformulasikan dari kondisi anak-anak kita selama Nurul Fikri berdiri sejak tahun awal sampai dengan saat ini sekitar 10 tahun. Sehingga
memang kita melihat berdasarkan kebutuhan daripada para siswa-siswi kita. Kemudian nanti bisa dilihat apa namanya bagaimana metode-metode pengenalan daripada Al-Qur'an kepada anak-anak kita, ya. Memang kita sebutnya di sini materinya adalah tilawah dasar. Artinya tilawah yang sangat mudah, ya. Yang secara dasar untuk memberikan kemudahan ananda kita dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam tahapan perbaikan bacaan maupun tilawah, ya. Kemudian dari tilawah ini juga kami membuat laporan-laporan berupa laporan proses daripada kemampuan baca ananda dari kelas 7 sampai dengan kelas 12 SMP SMA, sehingga mereka langsung bisa memahami proses ini, proses Al-Qur'an ini, dan juga tahu poin-poin yang menjadi hal-hal yang dibutuhkan dalam proses membaca, ya. Nah, kemudian setelah proses tilawah ini baru masuk ke proses menghafal. Menghafal di sini programnya adalah kita mulai dari hal yang paling bisa dilakukan oleh setiap orang. Maka target menghafalnya hanya dalam sekali setoran untuk siswa-siswi tahun pertama, ya, di 3 bulan pertama mereka fokus pada satu baris ayat Al-Qur'an. Jadi cukup satu baris. Dan itu nanti akan terus meningkat sejalan dengan proses mereka dididik oleh para asatidz Al-Qur'annya di sini. Sehingga setiap 3 bulan itu nanti kemampuan menghafal mereka ditargetkan, ya, naik satu baris. Dan ini terus berlangsung sampai tahun ketiga mereka nanti di semester 5, ya, di kelas 9 ataupun di kelas 12. Setiap ananda ini akan mampu menghafal Al-Qur'an dalam satu waktu itu sekitar 10 baris, ya. Jadi targetnya seperti itu. Walaupun tidak sedikit kita temukan, mereka kemudian hanya dalam 1 tahun, 2 tahun, ya, atau 3 semester misalnya, sangat banyak mereka mampu menghafal dalam waktu sekitar 30 sampai 40 menit, sudah terbiasa 15 baris, ya. Dengan target hafalan ini nanti kemudian tercapai target yang ditargetkan oleh Nurul Fikri, yaitu 6 juz hafalan untuk hafalan setoran ziyadahnya. Baru kemudian setelah target itu tercapai, ya, kita fokus ke merojaah. Bagaimana mereka kemudian mengulang hafalan yang sudah dicapai. Sebelum saya mengulas hafalan yang mengulang hafalan yang sudah dicapai, saya sedikit menginformasikan bahwasanya memang di Nurul Fikri walaupun target hafalannya hanya 6 juz, tapi tidak sedikit kemudian para santri bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Ya, seperti pada program saat ini, ya, kita menghaflahkan 6 orang siswa kita. Sampai dengan saat ini sekitar 130-an para santri kita sudah selesai 30 juz setoran hafalannya. Ya, dengan kemampuan menghafal tadi sekitar 15 baris dalam 30 menit sampai 40 menit waktu yang diberikan. Artinya kita juga memang menyediakan program khusus untuk bisa mampu menghafal, menyelesaikan hafalan 30 juz. Kemudian juga dalam tambahan program dari hafalan ini memang ada program-program seperti mukhayyam Al-Qur'an agar memberikan akselerasi pada percepatan daripada hafalannya, ya. Baik, kemudian poin merojaah ini kemudian bagaimana para siswa-siswi kita ini, ananda semuanya bisa mengulang hafalannya 2 kali lipat daripada kemampuan mereka menghafal. Artinya ketika mereka sudah bisa menghafal satu baris, ketika mengulang hafalan, maka mereka harus bisa 2 baris, 2 kali lipat. Nanti ketika tahun kedua, tiga bulan kedua, mereka sudah bisa menghafal 2 baris, maka ketika mengulang mereka harus bisa mengulang hafalannya 4 baris. Selalu seperti itu, ya. Sehingga satu titik nanti mereka terbiasa dalam 30 menit atau 45 menit itu mereka mengulang hafalan, ya, sampai 1 lembar atau sekitar 30 baris. Nah,
Kemudian yang paling penting dalam proses menghafal ini adalah proses terakhir. Ya, penyempurna daripada semua proses ini adalah proses penjagaan. Jadi di Nurul Fikir itu dibedakan antara mengulang hafalan dengan menjaga hafalan. Kalau mengulang tadi ada target 2 kali lipat daripada kemampuan menghafal. Kalau menjaga hafalan, bagaimana kemudian ketika dia sudah mampu menjaga hafalannya itu teringat dengan kuat di kepala mereka, ya, di ingatan mereka, kemudian mereka juga memastikan, ya, kita berikan sistem agar hafalan ini tidak hilang selama mereka beraktivitas di baik di pesantren maupun setelah keluar dari pesantren nanti. Bahkan kita berikan garansi ketika sistem ini mereka bisa jaga, sistem penjagaan ini itu mereka bisa menjaga hafalan mutqinnya sampai kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada sistem tersendiri yang mereka jalankan setiap hari yang memastikan hafalan ini mutqin, ya, terjaga sampai dengan mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting dan banyak sekali kemudian ketika proses terakhir ini tidak bisa dicapai dengan baik, maka sering terjadi kegamangan dalam proses menghafal atau menjaga hafalan tadi, sehingga hafalannya ada yang hilang, ya, kemudian ada yang berkurang mutqinnya. Nah, ini kemudian bisa kita berikan sistem yang sudah berjalan di sekolah kita, insya Allah. Kemudian terakhir dari program yang sudah berjalan ini ada program kita sebut dengan program faniyah Qurannya, ya, seni Quran yang ada di situ. Misalnya program mujawad Al Quran, ya, yaitu membaca Al Quran dengan lagom-lagom yang ada, ya, sehingga yang sudah memiliki hafalan Quran 6 juz atau juga selesai 30 juz bisa kemudian mengambil program seni mujawad ini, ya, sehingga ada sensasi dan satu hal yang lain yang bisa dinikmati daripada hafalan Al-Quran ini. Pun juga kemudian selain program mujawad ini kita juga sediakan program murattal Al-Quran, ya, melalui bimbingan para asatidnya di sini sehingga bacaan yang mereka baca ini bisa seperti bacaan para ulama-ulama kita hari ini, ya, seperti Syekh Sudais, ya, atau juga Syekh Hani Arifai, Syekh Mus'ari Rashid Al-Afashi. Jadi mereka akan bisa seperti itu. Tentunya program diambil secara khusus, ya. Di samping tadi ada program penguatan hafalan percepatan untuk selesai 30 juz sebagai program khususnya bagi siswa-siswi yang memang ingin sampai selesai. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah program sanad Al-Quran. Memastikan bacaan anak-anak kita ini memiliki sertifikasi bacaan yang tersambung langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita di sekolah, ya, Nurul Fikri Boarding School Lembang itu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk kemudian memberikan fasilitas sertifikasi bacaan Al-Quran yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kita sebut dengan program sanad. Salah satunya di bawah bimbingan guru kita Syekh Yazen Al-Hakimi, ya. Beliau kemudian memberikan sanad, ya, yang memang di kesempatan hari ini mewisuda daripada murid beliau dari kalangan guru-guru, ya. Kalau wisuda sebelumnya alhamdulillah sudah banyak juga para santri kita yang sudah memiliki sanad 1 juz, ya, 2 juz dari Syekh Yazen Al-Hakimi. Dan juga kita bekerja sama dengan pihak yang lain, misalnya ada Syekh ketika ada di kita program-program luar negeri, di situ kita dengan Syekh Muhannad, kemudian Syekh Umar Yusuf Syaru, ya, pengambilan sanad, sehingga memang memiliki khazanah bacaan yang luar biasa di sini, sehingga tidak cepat kemudian bingung kok bacaan ini berbeda, karena memang karakter sanad itu akan kembali kepada orang-orang yang dimana kita mengambil sanad di sana, sehingga tidak perlu ada pertentangan atau perdebatan antara kok bacaannya berbeda, sehingga anak-anak kita langsung kita ajarkan bagaimana khilafiyah dalam bacaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini program-program yang kemudian kita sajikan, termasuk juga di program pandemi ini, alhamdulillah kita mengusahakan kemudian mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah, ya, dan bahkan di sekolah kita ada tim khusus, ya, yang kemudian menjaga agar protokol
COVID ini berjalan dengan baik tanpa kemudian mengurangi esensi pembelajaran daripada Al-Quran ini, ya. Maka kami melihat, ya, Al-Quran sebagai suatu poin yang sangat penting dalam menjaga generasi untuk kemudian terhindar dari kondisi-kondisi yang membuat mereka beralih optimalisasi kepemudaannya disebabkan tadi dinamika yang kita hadapi di zaman kita saat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, jadi Al-Qur'an ini Allah firmankan sebagai ruh yang akan menghidupkan, membuat jiwa-jiwa ini hidup dan bisa terkendali, mampu kemudian untuk menghadapi tantangan zaman seperti apapun. Ibaratnya seperti seekor ikan di lautan, ketika ikan ini memiliki ruh, maka dia bisa berenang kemana pun ia inginkan, ya, dengan tetap dengan kesegaran daripada dagingnya begitu. Ketika ikan ini kemudian ruhnya tidak ada, apa yang terjadi? Maka kita kenal dengan ikan asin, ya. Artinya suasana laut yang asin tadi mencampuri dagingnya karena tidak ada ruhnya. Begitu juga para pemuda hari ini, ketika mereka kemudian jauh dari ruh, ya, ar-ruh ini salah satu dari nama Al-Quran, ketika ini kemudian tidak sampai menghidupkan jiwa mereka, maka mereka kemudian akan terwarnai oleh kondisi zaman yang kita tidak tahu bagaimana, apa namanya, mereka dibawa, ya. Apakah syukur kalau kemudian kondisinya mendekatkan mereka kepada Allah, kalau tidak, na'udzubillahi min dzalik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran. Insya Allah kita akan terangkan nanti lebih jelas lagi program-program Al-Quran yang berjalan di sekolah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Sadijat, kita telah mendengarkan bagaimana pemaparan yang sangat luar biasa nih dari Ustadz awal. Ya, insya Allah, kenapa kita meregang nih, ya? Dari tadi mendekat langsung meregang, karena inilah acara puncaknya. Betul, insya Allah. Acara insya Allah selanjutnya adalah acara haflah, ya, haflah bagi mereka yang telah selesai hafalannya di sekolah madani. Masya Allah. Dan hari ini insya Allah, tadi setelah disampaikan oleh Ustaz awal, kita akan mewisuda 6 santri. Betul. Talib dan talibah, mulai dari kelas 8 hingga kelas 12. Betul, dan tidak hanya santri yang ada di sini, Ustaz Anwar, ya, ada juga santri yang mereka telah selesai hafalan ketika mereka masih di rumah. Ya, artinya nggak menghalangi, ya, pandemi ini jarak, ya, bisa meningkatkan semangatan dalam menghafal Al-Quran. Betul. Dan perlu ayah bunda ketahui, pemirsa NFTP juga ketahui, bahwasannya yang di rumah, yang daring, itu insya Allah ada 4 orang, Ustaz Anwar. Betul. Dan yang di sini insya Allah ada 2 orang. Dan insya Allah nanti kita akan sama-sama kita saksikan prosesi haflah Al-Quran. Kita mulai, Ustaz Izzat. Betul. Ustaz awal bagaimana? Siap, insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah, ketika nanti kita sebutkan Ananda, dan insya Allah nanti langsung ada apa yang akan diberikan oleh Ustaz awal, ya? Ya, ada, masya Allah, ini banyak sekali, ya, bingkisan yang diberikan, ya, dari pihak sekolah untuk mereka yang selesai hafalan, ya, dari mulai sertifikat, kemudian ada juga beberapa bingkisan yang akan diberikan, ya. Dan insya Allah proses ini insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz Awaluddin. Mari kita sama-sama saksikan. Kita mulai, Sadijat, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adinda Maharani Dewi Puspanagari, kelas 12 IPA 3. Adinda putri dari Ayahanda Haryanto dan Ibunda Rina Rospiana. Tanggal khatam Al-Quran, hari Senin 18 Mei 2020. Dan selanjutnya yang kedua adalah Ananda Nabil Muafi Altof. Ya. Ananda kelas 11 IPS 1. Putra dari Ayahanda Pujo Santoso dan Ibunda Risa Hartanti. Dan menyelesaikan atau menghatamkan hafalan Al-Quran pada tanggal 23 Oktober tahun 2020. Kepada Ananda dan Adinda, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Falyatafadhal maskur.
Tafadhal Ustaz Awaluddin untuk memberikan apa ini Ustaz Izzat nih? Ini sertifikat. Adalah sertifikat ya, yang diberikan kepada Ananda Maharani Dewi sebagai tanda ataupun bukti bahwa Ananda telah menyelesaikan hafalan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ananda Nabil, Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ananda Nabil diberikan sertifikat oleh Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Al-Quran ya, oleh Ustaz Awaluddin. Barakallah. Selanjutnya, Ananda, ini yang di rumah ya? Ya. Insya Allah yang di rumah. Ada 4 orang ini nampak, cukup orang. Banyak juga yang di rumah. Oke, kita mulai, Sadija. Ya. Ananda Muhammad Fathan Hifzillah, kelas 8B. Ananda putra dari Ayahanda Ridho Triwidodo dan Ibunda Mia Elehidsi. Tanggal khatam Al-Quran, Sabtu 23 Mei 2020. Adalah Ananda Kiran Raudhah Nanda Putri, kelas 12 IPA 3. Ananda merupakan putri dari Ayahanda Syafrizal dan Ibunda Rika Rinawati. Ananda menghatamkan hafalan Al-Quran pada hari Ahad, tanggal 31 Mei tahun 2020. Selanjutnya, Ananda Azwa Auzia Saidina, kelas 12 IPA 4. Ananda putri dari Ayahanda Aceng Jainal dan Ibunda Siti Jainal. Tanggal Hatmul Al-Quran, Jumat 7 Agustus 2020. Dan selanjutnya ini yang terakhir Ustaz Anwar. Yang terakhir ya. Adalah Ananda Hoshi Ada Aiman ya, kelas 9A. Ananda merupakan putra dari Ayahanda Harfit Surjadi Syam dan Ibunda Windy. Ananda menghatamkan Al-Quran pada hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Dan perlu ayah bunda ketahui pemirsa Nur NFTV dimanapun berada. Tadi kita sama-sama menyaksikan prosesi penyelempangan ya. Betul. Yang insya Allah yang langsung akan dipimpin oleh orang tua ayahanda, ayahanda dan ibunda. Ibundanya. Serta pemberian apa saja tadi? Pemberian sertifikat ya, ya. Dan beberapa bingkisan yang diberikan. Masya Allah. Dan di sini ada Ananda Muhammad Fathan Hizbillah. Selain juga hafidz Quran, Ananda juga meraih Silver Award dalam kompetensi matematika dan PAI. Masya Allah, artinya juara kedua nih nasional. Betul, Masya Allah. Jadi prestasinya apa namanya begitu berimbang ya. Betul. Antara hafalan dan prestasi akademik. Akademik. Itulah Nurul Fikri. Harus seimbang. Masya Allah. Dan selanjutnya nih Ustaz Ijad, sepertinya kita tak nggak abdul nih ya. Apabila kita tidak mendengarkan kesan dan pesan. Betul, dan insya Allah kita akan mendengarkan bagaimana ya, kesan ya, dari
mereka yang sudah menghatamkan Al-Quran, ya, bagaimana proses dia menghafal, apa sih yang dirasain ketika dia menghafal Al-Quran, ya, dan insya Allah akan disampaikan oleh Ananda Maharani Dewi Puspa Nagari, kelas 12 IPA 3. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda hafla Al-Quran. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, saya di sini akan mewakilkan siswa-siswi Sekolah Islam Madani Nur Fikri Boarding School Lembang bahwa kami semua sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah menuntaskan hafalan Al-Quran 30 juz. Insya Allah, kami semua akan menjaga hafalan sepanjang hayat kami dan dengan sepenuh jiwa kami. Selanjutnya, kami sangat berterima kasih kepada ayah, bunda, mama, dan papa atas semua pengorbanannya sehingga kami bisa menuntaskan hafalan Al-Quran 30 juz. Dan dalam proses menuntaskan hafalan ini, tentunya kami banyak sekali menemukan keputusasaan, tangisan, sampai-sampai kami sempat ingin berhenti dalam menghafal Al-Quran. Tetapi alhamdulillah ada ustadz dan ustazah Al-Quran yang selalu memotivasi kami dengan penuh kesabarannya. Dan tidak lupa terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mensupport kami. Semoga dengan ini teman-teman semua bisa menjadi lebih termotivasi dalam menghafal dan memuraja Al-Quran. Doakan kami agar selalu menjaga Al-Quran sampai bisa ditasbihkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya, kesan yang begitu mendalam, ya, yang tadi disampaikan oleh Ananda Maharani Dewi, ya. Beliau menyampaikan, mudah-mudahan hafalannya nanti bisa sampai ditasmikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi seorang hafidz Quran, ya, Ustaz. Betul. Selanjutnya adalah kesan dan pesan dari orang tua santri. Ya, yang insyaallah akan disampaikan oleh siapa, Ustaz? Ya, selanjutnya adalah kesan dan pesan. Gimana sih kesan orang tua, ya, ketika melihat ataupun menyaksikan anaknya telah selesai ini? Ya, kita akan mendengarkan kesan dan pesan yang akan disampaikan oleh orang tua, ya, selaku ayahanda dari Maharani Dewi, yaitu kepada Bapak Haryanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma iman. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah, rahmat dan juga kesehatan pada saat kita sampai sekarang. Dan kedua, tentu saja salawat dan salam kita berikan pada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan pada seluruh umat yang sampai hari kiamat. Sebelum saya melanjutkan mengenai pesan dan pesan, saya ingin mengucapkan selamat hari guru untuk para ustadz-ustazah ataupun guru semua yang ada di sekolah Nurul Fikri Boarding School Lembang, karena dengan beliau lah kita semua berkat ilmunya itu kita bisa keluar dari kegelapan menuju keterang-benderangan. Minazulumati ila nur, dari kegelapan menuju terang-benderangan. Saya mengucapkan terima kasih pada Nurul Fikri Boarding School Lembang, karena terus terang aja saya sebagai orang yang fakir tentang Al-Quran, saya berterima kasih banyak pada Sekolah Nurul Fikri yang telah berusaha dengan cara metode yang sangat terakur, yang sangat komprehensif, yang sangat sistematis, sehingga anak saya bisa mewujudkan berupa hafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan itu adalah perkiraan saya, sesuatu yang betul-betul
harapan sebagai orang tua, di mana kami mungkin belum bisa mampu untuk bisa mengajarkan pada anak kami untuk bisa hafiz selama 30 selama sebanyak 30 juz. Lalu alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak kepada pihak sekolah, pada ustazah yang telah membimbing anak kami sehingga bisa hafal 30 juz. Dan itu satu kebanggaan bagi kami. Mulai berikir, terus mencetak siswa-siswi yang betul-betul cinta Al-Quran. Saya sama ingat pada guru saya selalu mengatakan, Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah safa'an di ashabi. Dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat bagi yang membacanya berupa safa'an. Dan tentu saja, satu lagi Al-Quran akan memberikan kita dua kebaikan ketika kita membacanya, bahkan bagi yang terbatas-batas palsu. Yaqra'un Al-Quran wa yastata'u fihi wa huwa alaihi syakum lahu ajraini. Bahkan bagi yang mereka membaca Al-Quran dengan sangat terbata-bata dan dia pun sangat susah untuk membacanya, maka Allah Maha Adil, dia memberikan dua pahala untuk membaca Al-Quran. Dan itu selalu saya ingat. Dan yang ketiga, marilah kita sama-sama mendukung sekolah Nurul Fikri terus berkembang dan maju lewat marketing kita yang namanya MOM, marketing of mouth, marketing dari mulut ke mulut. Karena marketing MOM adalah satu cara marketing yang sangat efektif, di mana orang akan lebih percaya pada orang yang memberikan referensi, entah dari keluarganya, entah temannya, entah saudaranya, atau orang yang sangat dipercayai, daripada kita melakukan marketing lewat iklan, lewat yang lainnya. Maka marilah, sangat penting bagi kita orang tua, sebagai orang tua dari sekolah Nurul Fikri, kita sama-sama memasarkan, menginformasikan kehebatan-kehebatan sekolah Nurul Fikri Lembang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku luka lihada astagfirullah wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kesan yang sangat luar biasa dan begitu mendalam. Berkah ya, Ustaz. Bahagia kalau kita melihat anak-anak kita misalkan sudah hafal Al-Quran ya. Walaupun sampai nangis, itu nangis saking bahagianya. Ya, Masya Allah. Kita bisa lihat sendiri, Saudara Nabil ini, Masya Allah, anda-anda begitu menghayati bagaimana beban yang sangat luar biasa yang dipangku oleh anda-anda ini, Masya Allah. Masya Allah. Seorang hafid Quran itu sangat luar biasa, derajatnya Ustaz ya, Ustaz Awal, Masya Allah. Mungkin Ustaz Awal yang lebih paham untuk ya, ini. Derajat Insya Allah itu seperti apa Ustaz? Mungkin sedikit lah. Ya. Derajat seorang penghafal Quran. Baik. Penghafal Quran, ya, kalau kita lihat ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang diwahyukan pada para nabi. Yang hari ini memang wahyu itu sudah tidak terputus atau selesai, ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian hari ini umatnya mengambil wahyu itu melalui tulisan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh ananda kita di sini. Artinya ini satu kemuliaan yang luar biasa. Nabi mengambil dari wahyu, anak-anak kita mengambil Al-Quran melalui tulisan, ya, sehingga mereka menghafalkan. Sehingga beberapa hadis disampaikan keutamaan mereka, syurga mereka saja nanti adalah ketika menjaga Al-Quran ini melalui ucapan dan amalan mereka, surganya berada di bawah surga para Nabi dan Rasul. Ya. Subhanallah. Ya. Belum lagi nanti, bahkan dalam satu hadis di mana kita membayangkan ketika begitu kagetnya ayah bunda, ya, ibu bapak mereka nanti di akhirat, ketika diberikan mahkota dan jubah kemuliaan, sampai terkaget. Kaget, ini apa yang menyebabkan kami diberikan ini? Maka Allah menjawab, karena engkau memfasilitasi, ya, membantu anak kalian menghafal Quran. Ya. Masya Allah. Itu orang tua mereka. Lalu bagaimana kondisi mereka yang melakukan aktivitas menghafal itu? Ya. Di samping itu banyak sekali kemudian, apa namanya, kemuliaan-kemuliaan yang lain. Ya, di samping yang saya sampaikan tadi. Kita bisa melihat melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita ungkap di sini semuanya, Ustaz Anwar, bisa sampai besok pagi itu nggak selesai. Ya. Masya Allah. Itu saking begitu banyak, Ustaz, ya, fadilah dari orang-orang yang hafal Quran. Ya. Jadi, lalu Ustaz Dijat, nih saya potong sedikit ya.
Bayangkan gini, ketika kita lagi sholat, di depan itu seorang imam itu adalah anak kita sendiri. Iya, insya Allah. Hafiz Quran. Dan ketika selesai sholat, ditanya, anak siapa itu? Masya Allah. Suatu kebanggaan yang tidak pernah ternilai harganya di situ. Iya. Jadi teman-teman nih yang di rumah ya, adik-adik para pejuang Quran harus semangat ya. Betul. Dalam menghafal Quran, karena begitu banyak tadi fadilah yang disampaikan oleh Ustaz Awal, bisa sampai subuh ceritanya kalau dijabarkan satu persatu ya, Masya Allah. Dan tentunya di akhirat begitu luar biasa. Di dunia pun ananda yang menghafal Quran dan orang tuanya diangkat langsung dari Allah SWT. Betul. Jadi harus kita ada semangat ya, dan terus menerus ya kita menghafal Al-Quran ini ya. Selanjutnya apa nih Ustaz Anwar? Nah, acara kedua nih, insya Allah. Ya, insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan langsung. Betul. Tauzih Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh siapa Ustaz Ijan? Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan Tauzih Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita semua, yaitu Syekh Tiazen Al-Hakimi. Ya, kepada Syekh Tiazen, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Laka alhamdu hatta tarda. Wa laka alhamdu idha radit. Wa laka alhamdu ba'da rida. Laka alhamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Masya Allah. Saya hari ini sangat bahagia bisa bertemu sama adinda-adinda yang hafiz Al-Quran. Saya bertemu sama asatiz dan kiai NF Nurul Fikri. Dan juga sangat bahagia ketika bertemu sama ibu-ibu, bapak-bapak, wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan menyebutkan nama-nama dan gelar-gelar, insyaAllah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam majlis yang penuh berkah ini walaupun secara online, mudah-mudahan insyaAllah kita diberi juga kemudahan supaya insyaAllah kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di darajat yang paling tinggi, yaitu Al-Firdaus Al-A'la. Tapi bukan online, insyaAllah secara offline. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim an Abi Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi an Aba Umamah Al-Bahili. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim hadis ini, berarti di antara hadis yang paling sahih yang diriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اقرأوا هذا القرآن اقرأوا هذا القرآن باشالله قرآن ini karena sesungguhnya Quran ini akan datang hari kiamat syafi'an li ashabih. Quran ini akan datang hari kiamat sebagai pemberi syafaat, sebagai syafi' untuk siapa? Untuk kawan-kawannya, untuk sahabatnya yang pernah menghabiskan waktu bersama Al-Quran, yang pernah mengkurbankan bagian dari waktu mereka, mengkurbankan bagian dari usaha mereka, mengkurbankan bagian dari bahkan duit dan harta mereka untuk mempelajari Al-Quran atau untuk mendorong orang lain untuk mempelajari Al-Quran. Quran ini akan datang hari kiamat sebagai syafi' li ashabih. Syafi' untuk golongan-golongan ini. Tapi apa artinya syafi'? Syafi' itu artinya genap. Setiap orang di antara kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibangkitkan hari kiamat sebagai furada, ganjil. Tidak ada orang yang menemani kita. Sebagaimana kita datang ke dunia ini, kita juga akan dibangkitkan hari kiamat ganjil. Tidak ada orang yang menemani kita. Sendirian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ.
ayat ini di dalam surat Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ji'tumuna furada." Engkau akan datang hari kiamat, engkau akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Genap. Sendirian ganjil. Nah, berarti kita sendirian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berada di tempat yang aneh, tempat yang kita tidak pernah ditempatkan di tempat itu, atau kalau kita di negara asing sendiri, tidak ada orang yang menemani kita, bagaimana perasaan kita? Bisa jadi ada perasaan takut, perasaan cemas, perasaan sendirian, perasaan sepi, perasaan takut dan sedih. Nah, coba bayangkan setelah itu, kalau sudah ada perasaan yang macam-macam itu, kita melihat teman yang dekat kita datang untuk menemani kita, betapa perasaan dan kebahagiaan kita. Sangat berbahagia karena kita sudah ditemani oleh orang yang kita cintai di tempat yang asing, di tempat yang sepi. Masya Allah. Berarti kita digenapkan oleh teman kita yang bermanfaat, yang sangat kita cintai ini. Nah, begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat setiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kecuali siapa? Kecuali ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang benar-benar mencintai Al-Quran, yang selama dia hidup di dunia dia setia dengan Al-Quran, selalu membacakannya, selalu mempelajarinya, selalu mengajarkannya, selalu menghafalkannya. Nah, ini termasuk sahabat Al-Quran. Insyaallah hari kiamat, di tengah kesepian, di tengah rasa cemas, di tengah rasa takut, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Al-Qur'an dalam bentuk manusia untuk menemani kita. Wah, luar biasa kebahagiaan kita saat itu. Bahkan diriwayatkan di dalam Sahih At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, kalau kita setia dengan Al-Qur'an, menghafalkannya terus dan membacakannya terus, mentilawat Al-Qur'an terus di dunia, insyaallah akan melindungi kita dari siksa alam kubur, di alam al-barzakh, di dalam makam kita. Ketika kita akan disiksa atas setiap dosa yang kita pernah lakukan saat kita hidup di dunia, yang akan melindungi kita sahabat setia kita, yaitu Al-Quran. Kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur ke mana? Ke alam al-mahsyar. Ah, dibangkitkan bersama siapa? Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Setiap orang hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Wah. Tapi orang yang dia mencintai Al-Quran, yang benar-benar cinta Al-Quran ini sudah masuk ke dalam hatinya, akan dibangkitkan bersama Al-Quran. Mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua amalan-amalan dia di dunia. Dia tidak akan berbicara. Yang berbicara adalah sahabat dekat kita, yaitu Al-Quran. Quran akan berkata, ya Allah, ini adalah manusia, sahabatku di dunia, pernah menghabiskan waktunya, hartanya, usahanya untuk menjadi sahabatku, untuk menjadi ahlul Quran selama dia di dunia. Maka ya Allah, ampunilah dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampun seluruh dosanya. Masya Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menerima juga permintaan lain dari siapa? Dari Al-Qur'an. Ya Allah, berikanlah kepada dia kemuliaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada sahabat Al-Qur'an sehingga derajatnya akan menjadi seperti seorang raja dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. La ilaha illallah. Qur'an akan berdoa lagi, ya Allah, zidhu, ya Allah, tambahkan, khususnya bagi orang tuanya. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memanggil mamanya, ibunya dan bapaknya ke sini. Bisa jadi di situ saat itu ibunya dan bapaknya, bisa jadi mereka berada dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi mereka belum masuk surga gara-gara beberapa dosa yang mereka pernah lakukan di dunia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari siksa, segera masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
dan juga akan diberi mahkota yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Masya Allah. Kok kenapa ibu hafiz Al-Quran diberi kemuliaan? Kenapa menjadi orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan diberi mahkota yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Kok kenapa dia menjadi orang mulia? Ah, karena dia dulu di dunia mengandung anak yang mulia, yaitu hafizul Quran. Kok kenapa bapaknya menjadi orang mulia hari kiamat? Ah, karena bapaknya pernah mendorong anaknya untuk menjadi hafiz Al-Quran, pernah mendukung anaknya untuk masuk pesantren, pernah memberi motivasi kepada anaknya untuk tetap menghafal dan mengamalkan Al-Quran. La ilaha illallah. Jadi ini perang satu keluarga, bukan hanya satu orang. Sebagaimana kita insyaAllah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga sebagai ahlul Quran, bukan hanya kita, berkahnya insyaAllah akan mengalir kepada orang tua kita. Malah saya pernah dengar dalam hadis, walaupun ada masalah dalam silsilahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafiz Al-Quran ini, seorang yang penghafal Al-Quran seperti adinda-adinda yang baru lulus tadi, akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat dan pertolongan kepada 10 orang di antara orang yang dia cintai. Wah, luar biasa. Jadi adinda-adinda yang sudah lulus hari ini sebagai hafiz dan penghafal Al-Quran, siapkanlah listnya dari sekarang. List 10 orang insyaAllah. Dengan berkah Al-Quran, kita bisa berhak untuk mengeluarkan mereka dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, memasukkan mereka ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bernama syafa'ah. Diberi berhak untuk memberi syafaat kepada 10 orang di antara orang yang dia cintai. Bisa jadi orang yang dia cintai itu gurunya, bisa jadi itu adiknya, kakaknya, sahabat dekatnya, temannya, keluarga dekatnya selain bapa dan ibunya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, adik-adik, bapa-bapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah berkah Al-Quran ini bukan hanya untuk membahagiakan kita di dunia, bukan hanya untuk menenangkan batin kita, tapi insyaAllah kemenangan yang akan diraih hari kiamat itu luar biasa, yang tidak pernah terlintas di dalam telinga dan tidak pernah terlihat oleh mata. Ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini ada beberapa pesan kepada adik-adik yang baru lulus sebagai hafiz Al-Quran, dan insyaAllah kepada setiap orang yang mendengar video ini dari orang yang ingin menjadi penghafal Al-Quran, yang ingin menjadi sahabat Al-Quran dan ahlul Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhillah. Ada 7 gulungan hari kiamat akan diberi naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya naungan? Naungan akan diberi perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari itu kepanasannya luar biasa, bahkan matahari itu akan terdekat dari kepala-kepala manusia. Ada beberapa orang akan diberi naungan, diberi perlindungan, protection dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kok siapa mereka? 7 gulungan. Di antara mereka, syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang muda, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tumbuh dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menghabiskan masa mudanya sebagai seorang anak muda yang saleh, yang berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberi naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi itu luar biasa. Berarti perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala itu, kalau kita sudah dapatnya, berarti kita sudah selamat hari kiamat. La ilaha illallah. Itu luar biasa kalau ada seseorang benar-benar menghabiskan waktu mudanya, masa mudanya, umur mudanya dalam taat dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan yang sangat penting. Kok kenapa Ustaz, kenapa anak muda, kenapa bukan orang tua? Karena anak muda banyak godaannya, banyak girahnya, banyak orang yang melakukan dosa-dosa di masa muda, jadi banyak godaannya. Tapi sekelompok anak muda ini
memilih untuk menghafal Al-Quran, memilih untuk menjaga diri di dalam pesantren, memilih untuk menjaga salat qiyamul lail, memilih untuk berada di dalam masjid-masjid dan rumah Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Di tengah zaman ini dan masa muda ini, banyak anak muda yang sibuk dengan maksiat dan dosa, banyak anak muda yang sibuk dalam hubungan yang tidak bermanfaat, banyak orang anak muda yang menghabiskan anak masa mudanya dalam bacaan dan hubungan yang tidak diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak juga anak muda yang sibuk dengan geng motor-motoran. Banyak anak muda yang sibuk dengan dosa dan maksiat. Tapi kelompok ini, sekelompok anak muda memilih untuk menjadi penghafal Al-Quran, percaya diri, percaya pada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikatkan diri pada agamanya dan mengikatkan diri pada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, antum insyaAllah sangat berbahagia di dunia dan insyaAllah di akhirat. Adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari kiamat, hari kiamat, setiap manusia akan dituntut, akan diberi pertanyaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ada keputusan masuk surga, ini masuk surga atau masuk neraka nih. Nah, ada beberapa pertanyaan akan diberi kepada manusia ini. Pertanyaan yang paling pertama, umrihi fima afnah, umurnya bagaimana dia habiskannya. Nah, selama dia ada di dunia, dia melakukan apa? Nah, yang kedua, amalnya, sudahkah amalnya ini bermanfaat dan sudah disampaikan kepada orang lain? Nah, yang berikutnya adalah hartanya, bagaimana dia diperolehkan dan juga bagaimana dia menghabiskan. Dan juga yang terakhir adalah syababihi fima afnah, masa mudanya, bagaimana dia menghabiskannya. Saat dia muda, dia akan juga ditanyakan, dia akan dipertanggungjawabnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pertanyaan itu dijawab dengan pas, jawaban yang terbaik, saya ya Allah menghabiskannya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insyaAllah kita akan dapat kemenangan yang luar biasa. Adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia meninggalkan ibunya yang dia cintai, dia meninggalkan bapaknya yang dia sayangi, dia meninggalkan adik, kakak, semua teman-temannya. Nah, demi apa? Demi menuntut ilmu di pesantren. Dia berpisah sama keluarganya 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. La ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi sabilillah. Pahalanya sebagaimana orang yang berjihad fi sabilillah. Seperti orang yang jihad di Palestina, yang berjihad di Suria, yang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti hari kiamat, adik-adik akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam buku catatan kita, amal saleh kita, akan tercatat, orang ini pernah berjihad fi sabilillah, dan pahalanya seperti orang yang mujahid di Palestina. La ilaha illallah. Bahkan kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, saya tidak pernah pergi ke Palestina, bagaimana ini saya dapat pahala ini? Nah, engkau karena pernah keluar dari rumahmu untuk menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tertulis bagimu sebagai yang berjihad, seperti yang berjihad fi sabilillah. Masya Allah. Jadi pahalanya itu luar biasa ya adik-adik, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi ini menjadi hafiz Al-Quran, ini banyak juga pahalanya yang luar biasa. Adik-adik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berpikir, saya menjadi hafiz Al-Quran untuk menjadi ustaz. Nah, nanti kalau jadi ustaz, miskin, fakir, kurus, kayak Syekh Yazim. Nah, kalau sudah menjadi hafiz Al-Quran itu, tidak mesti menjadi ustaz, tidak harus menjadi ustaz. Alhamdulillah, sekarang ada banyak kampus-kampus ternama di Indonesia, Universitas Indonesia, ETB, UGM,
banyak kampus-kampus, bahkan UNPAD yang ada di Bandung, itu semuanya mengkhususkan beasiswa bagi hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran 30 juz. Sehingga penghafal Al-Quran insyaAllah yang lulus dari NF, sudah penghafal Al-Quran 30 juz, dia bisa menjadi dokter, dia bisa menjadi ahli hukum, dia bisa menjadi ahli politik, dia bisa menjadi ahli teknologi. Sehingga kalau sudah dapat sarjananya, insyaAllah akan menumbuh studi S2, S3 di luar negeri, di Inggris, di Belanda, di Jerman. Sehingga kalau dia sudah pulang ke negerinya dengan ahli keahlian yang luar biasa, profesional yang luar biasa, dokter yang menjadi hafiz Al-Quran, dia teknisi, dia sudah dapat PhD dalam teknologi, tapi Al-Quran itu tidak pernah berpisah dari hatinya. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperhatikan itu, karena orang yang beriman adalah orang yang sukses di dunia dan juga bahagia di akhirat. Di dalam athar yang sahih, kata para ulama, ada dua surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga yang pertama yang ada di dunia, surga yang kedua yang ada di akhirat. Surga yang ada di akhirat itu kita semuanya sudah tahu. Surga yang di dunia adalah ketenangan yang diberi dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang sukses untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sukses menjadi bermanfaat bagi manusia, sukses menjadi bermanfaat bagi masyarakat, sukses menjadi bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu yang kita targetkan di dunia. InsyaAllah, kalau kita sudah dapat itu, itu insyaAllah akan menjadi salah satu fasilitas yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakumullahu khairan. MasyaAllah ya, pesan yang begitu mendalam ya, pesan yang MasyaAllah, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Yazin begitu penting ya, begitu apa namanya, harus kita amalkan ya, supaya kita menjadi seorang penghafal Quran yang sukses tidak hanya di dunia maupun di sukses di akhirat kelak ya. MasyaAllah, mudah-mudahan kita semua sebagai murid-murid dari Syekh Yazin bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh Syekh Yazin Al-Hakimi ya. Dan perlu ayah bunda dan pemirsa ketahui ya, bahwa Syekh Yazin ini ya, beliau ini adalah memang pembina ya daripada guru-guru tafsir di sini, dan juga mengajar beberapa siswa yang ada di Nurul Fikri Boarding School Lembang ini ya. Jadi alhamdulillah nih, di sekolah Madani ini kita ditemenin ya, dibimbing, kemudian diperbaiki bacaannya oleh Syekh Yazin yang memang memiliki sanad keilmuan yang banyak gitu ya. Insyaallah. Masyaallah. Kesan dan pesan yang sangat mendalam. Betul. Dan selanjutnya nih, tadi kita sudah sampaikan selain aja santri, insyaallah ada asatidz juga nih. Nah, insyaallah pas sanad ini ada berapa orang ustaz Insyaallah untuk kali ini ini memang bukan yang pertama kali Ustaz Anwar dan Ustaz Izzat kita menghafalahkan atau memberikan Syekh Yazin memberikan ijazah kepada para asatid. Ini sudah yang kedua kali ya, di tahun ajaran sebelumnya juga sudah alhamdulillah, dan di kesempatan hari ini insyaallah 4 orang daripada asatid akan mendapatkan ijazah dari Syekh Yazin ya, yang tentunya ijazah ini memiliki sandaran yang sangat kuat sampai tersambung ke Rasulullah. Syekh Yazin adalah seorang guru yang memiliki atau sebagai pemegang sanad generasi ke-28 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Dan Ustaz Ijat, saya juga ketika saya mewawancarai Syekh Yazin. Oh iya, acara itu ya. Itu luar biasa sekali. Masyaallah. Aura solehnya itu nyampe ke saya. Iya. Sampai ketularan nih. Insyaallah ketularan, insyaallah. Dan semoga setelah acara ini saya langsung hafal 30 juz. Amin. Ustaz ya, Ustaz Awal. Amin. Minta doanya Ustaz. Masyaallah. Oke, kita sama-sama akan panggil asatid yang sudah menyelesaikan sanad Al-Quran. Kita akan mulai dari ya, selanjutnya kita akan panggil ya perwakilan barangkali dari asatid yang semuanya sekayanya nih. Oh, semua dipanggil. Semua kita panggil. Allah, ya. Karena ini suatu kebanggaan yang sangat luar biasa nih. Ya? Ya. Suatu kebanggaan. Baik, langsung saja kita panggilkan ya. Ini dia Ustaz Bayu
harta tadi. Ya. Pada beliau kami persilakan untuk maju ke stage. Masya Allah. Ustaz Bayu ini berasal dari Lombok, Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Ustaz awal yang selalu akan Ya, langsung saja ya. Ini ijazah ya, yang akan diberikan oleh ya, mohon izin kepada guru kita Syekh Yazen ya, ya di kondisi yang saat ini kita pahami bersama sehingga saya mewakilkan ya. Insyaallah. Masyaallah. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri ya. Insyaallah. Tadi Ustaz awal menyampaikan bahwa ini sudah disertifikasi ya bacaan Ustaz Bayu ke Syekh Yazen Al-Hakimin. Insyaallah. Sejumlah begitu nampak awal kesalehan ya dari senyuman Ustaz Bayu. Iya. Dari senyumnya aja udah nampak ahli surga nih sepertinya. Amin. Amin. Amin ya. Amin. Ustaz Bayu, jangan lupa ketika nanti masuk surga, kalau saya belum ada di sana, panggil saya. Ustaz. Allah. Selanjutnya insyaallah Ustaz Muhammad Fajar Kamali. Yang insyaallah akan diserahkan langsung oleh Ustaz Awaluddin. Ustaz Fajar juga merupakan salah satu guru Al-Qur'an ya di sekolah Madani ini. Ya masyaallah. Insyaallah. Ini senyumnya juga nampak mencerahkan suasana. Jenggot beliau aja udah ada bidadari di situ. Masyaallah. Selanjutnya adalah Ustaz Izzat sendiri. Ustaz Alia Izzat Mulyadi Rajab. Masyaallah. Saya dapat. Beliau juga adalah murid dari Syekh Yazen ya. Masyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Rona merah wajah beliau itu menandakan kebahagiaan sangat luar biasa. Kebahagiaan yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Baik, barakallahu fikum. Kebahagiaan yang penuh dengan aroma-aroma surgawi. Masya Allah. Selanjutnya. Oke, selanjutnya nih satu lagi Ustaz nih. Oh iya. Kebetulan beliau lagi gak bisa hadir. Kita panggilkan aja ya. Ustazah Karima Nurul Mahabbah SPDI ya. Nah. Beliau juga merupakan salah satu ustazah yang mengajar Al-Quran di sekolah Madani. Karena beliau berhalangan hadir ya. Jadi nanti insya Allah akan disampaikan. Mungkin ke saya aja, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah harus menghadap ke Syekh Yazen terlebih dahulu. Ya. Masya Allah. Bisa di... Dan mungkin diwakilkan? Insya Allah. Gak bisa ya, Ustaz ya. Ini nanti soalnya langsung. Ya. Baik. Betul. Semoga nanti bisa langsung disampaikan ke Ustazah Karima. Dan semoga Ustazah Karima bisa cepat pulih kembali. Amin. Ya, Masya Allah ya, Ustaz Anwar gak kerasa nih. Acara demi acara sudah kita lalui ya. Dari awal sampai akhir. Ini Masya Allah acara yang Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai tadi ada tauji. Ya, kemudian ada apa namanya ayat Al-Quran yang dibacakan. Ya, kemudian juga kita sudah menyaksikan haflah baik itu dari santri ataupun dari asatidnya itu ya. Dan begitu ceria sekali tidak tadi ya? Betul, ya. Masya Allah. Karena inilah kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya ketika kita bisa menghafal Al-Quran, apalagi mendapatkan sanad bacaan Al-Quran. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Baik. Sebelum itu penutup sini. Kita akan tutup Insya Allah. Mungkin ada pesan nih, Ustaz. Pesan awal. Pesan terakhir sebelum kita tutup acara haflah sanad dan haflah Al-Quran pada hari ini. So, mungkin ada apa yang perlu disampaikan, Ustaz? Baik. Di kesempatan yang berbahagia ini dan barokah Insya Allah. Pertama tentunya bagaimana kita semua umat Islam ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, untuk bagaimana kita kembali memperkuat hubungan ikatan kita dengan Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini Allah firmankan ya, dalam ayatnya, wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika. Wahai Muhammad, ya, Al-Quran itu adalah pengingat, la dzikrul laka. Ada kemudian para ulama yang memaknai la dzikrul laka, la syarful laka. Al-Quran ini akan memberikan kemuliaan bagi siapapun yang kemudian mengikatkan diri, membangun hubungan yang kuat dengannya. Oleh karenanya, perlu sekali untuk kita semua, ya, baik umur kita mungkin sudah lanjut, ya, atau bahkan yang masih muda di tengah kondisi saat ini, untuk kemudian menjaga hubungan dengan Al-Quran. Ya. Kemudian juga khususnya kepada ayah bunda semuanya, tetap semangat memberikan motivasi kepada anak-anak semua,
dan kita ingat satu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat apa sambungan ayat ini mengatakan wasaufatus alun. Jadi Quran ini satu bab yang akan dipertanyakan secara khusus nanti di akhirat kepada semua umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang begitu besar amanah Al-Qur'an ini yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh dan saling bahu-membahu ya untuk kita mendekatkan diri dengan interaksi terhadap Al-Qur'an ini di tengah kondisi kita saat ini. Itu mungkin Ustaz Anwar agar kita dekat dengan Al-Qur'an. Masyaallah. Dan selesainya tadi pesan dari Ustaz Awaluddin ya. Menandakan hari ini acara hari ini sudah selesai ya, ya mudah-mudahan ya acara yang kita saksikan ataupun kita jalani di hari ini ya memberikan inspirasi ya dan tentunya memberikan semangat kepada kita semua untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an ya. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila banyak salah kata. Betul. Apabila kami kurang maksimal maksudnya dan seluruh kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih yang sudah membantu berjalannya acara hari ini. Betul. Langsung saja kita akhiri acara pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kami yang bertugas mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.